pada petang ini di kawasan yang kita tahu kawasan membeli belah, di mana warga asing seolah-olah mendominasi kawasan perniagaan ini. Kita dapati daripada tindakan yang dilakukan berdasarkan maklumat awam tadi, kita telah menangkap beberapa ramai orang, iaitu yang seolah-olah apabila mereka memperolehi pekerja tetapi bukan bekerja di tempat mereka, tetapi satu permis misalnya, mereka mendapat pekerja dengan kuota tertentu tetapi telah mengagih-agihkan pekerja-pekerja ini, kononnya pekerja yang legal kononnya, tetapi kepada tempat-tempat lain, permis-permis perniagaan yang lain. Ini merupakan kesalahan di bawah Akta Immigration. Kalau kita sebutkan permis perniagaan itu memerlukan contohnya 30 orang bekerja ataupun 80 ataupun malah 300 misalnya, tentunya sepatutnya tempat premis itulah mereka bekerja. Tetapi apa yang berlaku, mereka sebagai majikan mengagih-agihkan. Kalau kita sebut tentang penjualan ataupun perhambaan moden misalnya, maka ini kita akan sebutkan tentang perhambaan perdagangan orang cara moden, iaitu mendapatkan kuota selepas itu tidak bekerja di situ tetapi mengagih-agihkan tempat itu.